sapi jenis Limousin. Dan untuk sebelahnya Bacon. Ini kemungkinan masih doro-doro. Untuk kakinya cukup bagus dan cukup lumayan. Untuk telacak-telacaknya juga cukup lumayan. Ini berapa harganya coba kita tanyakan. Untuk kondisinya memang tidak terlalu bagus untuk kondisi badannya. Kakinya juga lumayan. Mau sapi ini, Mbak? Pinten nggih, Mbak? Niki. Nggih, pinten? 14. Iya. Asek niku pinten jenengku? Ini 14. Sama aja. Sama aja. Iya. Ini 14. Tawane 14 ya. Ini 14 juta masih doro. Pemungan usianya di atas 12 bulanan. Sapi cakep nih. Sapi cakep. Telepon no TV. Oke. Delok ah. Apa? Aja ah, delok. Delok punya siap. Ngi yo. Oke, ngerti wajahmu bener Mas mbok delok yo. Didono omahmu. Ki aku mah golek duit. Malah tak ora tak buka aku. Kene. Iya. Ora ya. Wah, tenan Mas, Mas. Ya. Ini 14 juta ini juga masih bisa untuk dinego. Tentu semua itu juga tergantung skill dan kemampuan Anda dalam bernegosiasi. Ini kondisi sapinya masih cukup bagus. Untuk kaki-kakinya juga lumayan. Untuk telacak-telacaknya juga bagus. Memang untuk kondisi badannya kemungkinan ini perawatannya agak terlalu kurang, kemungkinan kurang gemburan, jadi agak kurang gemuk. Tapi untuk betina ini masih cukup standar. Untuk badannya masih cukup aman lah. Karena untuk sapi-sapi betina biasanya kalau terlalu gemuk juga takutnya majer. Untuk yang satunya itu juga sama 14 juta rupiah tapi Bacon. Kemudian juga masih bisa untuk dinego. Untuk ini ada sapi babon jenis Simmental. Mental 18.500.000 rupiah. Ini tentu masih bisa untuk dinego. Dan untuk kaki-kakinya cukup bagus. Karena ini sudah agak berusia ya. Untuk matanya kemungkinan juga kena cacing mata biasanya seperti ini. Ini babon ini kemungkinan sudah beranak 2 atau 3 kalian mungkin. Dan itu tadi ya 18.500.000 rupiah. Ini tampak belakangnya. Ini tentu juga masih bisa untuk dinego. Ini 14 jutaan dan yang ini 15 jutaan. Untuk ini juga agak besar dan batunya juga lumayan mahal. Iya, berkali ya. Ora disuruh sapa nyuyu kene dulu. Penyu. Ya penyu. Ini ada Limousin Cross. Masih dora. Yo sapi yo nek jamu yo lu gedhe niku rumah iki cukup jare semua blantong medeni wong malam-malam medeni wong tapi ada sana ora ndang saiki apa blantong kawan yo dadi yang ini minta 16 juta lebih kayaknya. 16 juta apa tuh, ini memang cukup besar. Dan untuk kakinya masih cukup standar walaupun juga tidak terlalu istimewa banget. Itu
ada agak Budi Ngaruh. Untuk ini minta 15 juta up. Kemungkinan jika masih bisa untuk ditawar. Lalu semua itu juga tergantung skill dan kemampuan Anda dalam bernegosiasi. Seperti tampilannya untuk kakinya cukup lumayan, walaupun tidak terlalu istimewa-istimewa banget. Untuk selanjutnya di sini ada sapi jenis Pegon. Ini babon, kemungkinan beranak sekitar 2 atau 3 kalian. Dan untuk kaki-kakinya cukup standar. Mungkin masih kurang terlalu standar ya. Cuman ini juga jarang keluar kandang dan kemudian juga lantainya itu kurang rata. Jadi bentuk kakinya agak seperti ini kemungkinan. Ini cukup kasihan. Entah berapa nanti coba kita tanyakan ke yang pegang nanti. Entah 15.800 ternyata teman-teman. Dan itu juga masih bisa untuk dinego. Untuk ini 15.800.000 rupiah. Ya ini tadi 15 juta tadi ya, untuk tampilannya seperti ini ya. 15 juta rupiah tampilannya seperti ini. Oke, untuk sekian dulu untuk review sapi jenisnya, untuk sapi betina jenisnya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe serta share video ini ya. Terima kasih. Saksikan juga video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang.